Alhamdulillah, hadirin penonton, daripada Bandar Sibgawan kita selamat sampai di Kuala Belait dan di terus saja bertemu dengan rakan penyampai kita di sana, Siti Mariam Masayu Muhammad Surya, penyampai daripada daerah Belait. Assalamualaikum, apa kabarnya Siti Mariam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini dan Sarina. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sihat walafiat. Saya juga mengharapkan ya agar Dini dan Sarina sihat walafiat dan terus ceria pada pagi ini ya. Begitu juga dengan rakan-rakan dan kru-kru penerbit yang bertugas di Sungai Akar. Alhamdulillah. Mana janda ceria. Lebih tah lagi ceria hari ini digandingkan bersama Sarina dan dapat lagi bersama juga digandingkan bersama dengan Siti Mariam. Selalunya kalau hari Jumaat memang akan bertemu dengan Siti Mariam selalunya. Betul sekali ya. InsyaAllah, hari Jumaat dan juga hari Ahad merupakan hari yang saya nanti-nantikan untuk bersiaran kerana akan bersua muka dengan Dini, si tampan dan juga Sarina si cantik. Alhamdulillah. Siti Mariam pun kelihatan sungguh cantik di sana hari ini. Alhamdulillah. Jadi ini antara contoh apabila kita ni menjaga kesihatan mental kan juga. Kadang-kadang pujian sebegini bukan kita ni mengharapkan ia menjadikan seorang individu itu seorang yang berlainan daripada karakternya. Tetapi pujian-pujian inilah antara contoh di mana kita ni boleh menjaga kesihatan mental itu agar lebih baik. Betul. Kita ni pun akan lebih fokus dengan ada punya penghargaan. Betul. Ya, jadi fokus pada tugasan dan saya percaya hal-hal tersebut akan boleh memberikan impak yang cukup positif yang dalam positif kehidupan individu tersebut. Betul. Ya? Kalau tadi lihat saja Siti Mariam dan juga Sarina, apabila tadi diberikan pujian, tanpa tadi sedari, tadi tersenyum. Betul. Itu cara yang mudah sebenarnya untuk tadi memulakan hari kita ini dengan mindset yang positif. Mulakan hari awal dengan senyuman. Mungkin boleh saja memberikan pujian kepada orang di sekeliling kita ini, saudara-saudara kita ini, ataupun adik-beradik kita ini, ibu kita ini. Mungkin ada yang terkejut, yang pernah kamu memuji ini. Ada itu. Tapi orang bukanlah kami yang akan cuba menjadi pakar pulang. Selalunya ada di bahan-bahan bacaan artikel kesehatan juga. Apabila kita ni senyum, apabila kita ni gembira, merasa bahagia, ada satu hormon yang dihasilkan ya, adrenalin ya, yang akan dapat dihasilkan yang akan membolehkan mood kita ni tu, insya-Allah dalam keadaan yang baik dalam jangka masa yang lama. Selain itu petua awet muda. Benar kata. Betul Sarina, betul. Dan selain itu juga Dini dan Sarina, antara tani memberi pujian ya, dan juga mendapat pujian adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim. Betul. Dan juga untuk mempersenangkan lagi untuk tani bertugas bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, kita akan serahkan untuk rakan setugas Siti Mariam bersama dengan penonton menyajikan bahan daripada daerah Belait edisi hari Jumaat hari ini. Silakan. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai pagi. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan bersama bis kita sebuah bahan yang menarik dan juga info semasa dari daerah Belait. Dan alhamdulillah, di pertemuan kita hari ini, hari Jumaat, 4 hari bulan November 2022 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Dan alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Belait amat cerah dan mengizinkan. Dan apapun perancangan bis kita bersama keluarga tersayang, kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Di sini saya ingin kongsikan satu info semasa yang mana Institut Pendidikan Teknikal Brunei akan mengadakan IBTE Pesta Konvo selama 3 hari mulai hari Isnin 7 hari bulan November 2022 sehingga hari Rabu 9 hari bulan November 2022. Yang mana ya Institut Pendidikan Teknikal Brunei mengadakan IBTE Pesta Konvo ini bermula dari jam 8 pagi sehingga jam 4 petang bertempat di Kampus IBTE Sultan Bolkiah, Lorong 5 Seria. Dan orang ramai yang adalah dialirkan datang untuk memeriahkan lagi IBTE Pesta Konvo ini. Dan samping itu, kita bolehlah juga membeli belah dan juga menyokong ya peniaga-peniaga kecil dan juga tempatan ketani dengan yang menjual pelbagai juadah dan juga makanan-makanan yang menarik. Baiklah, Audaz. Seterusnya kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas untuk edisi pada pagi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, selamat pagi. Mungkin ada di antara ketani yang indah percaya bahawa buah anik boleh tumbuh di negara tropika seperti negara ketani. Dengan kaedah dan teknik yang betul, buah anik boleh tumbuh dan berbuah dengan lebat di kawasan seperti ini. Ingin mengetahui apakah perkongsian yang ingin kami bawakan kali ini? Apa kata Auda setia bersama kami? Bermula sekadar ingin mencuba menanam pohon buah tersebut, kini tanaman anggur beliau membuahkan hasil. Kami berkesempatan menemubual Awang Boy Kuat Yi mengenai pengalaman beliau menanam pohon anggur sejak 10 tahun yang lalu. Tanaman ini belasan tahun sudah. Mula-mula mengkali tanam 3 tahun belum buah. Tapi ada teknik yang itu mau kasih buah, bukan yang tanam sebelang saja. Kalau tanam sebelang dia tidak pandai yang buah, labat buah. Jadi mesti pandai kau jaga kunting tahun kat akal. Baru dia pandai buah semua sekali. Kalau tidak, dia 1-2 biji saja. Pokok dia aku di tempat kawan Haji Tua di Kuala Belai. Pasal dia ada tanam sepohon. Aku tengok kawan aku datang rumah ya, ada dia tanam anggur. Mula-mula saya sangka bastik tu buah itu kan. Sekali bana-bana ada anggur. Jadi aku beli sepohon semua ya. Baru yang start aku yang tanam ni. Ini dia ada bukan musim, asal kita yang pandai jangka teknik dia, bila masa pun ada buah. Ilmu pengetahuan adalah paling utama sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Contoh, penanaman pohon anggur seperti ini memerlukan informasi sama ada daripada internet atau daripada mereka yang sangat berpengalaman. Adapun musuh utama pohon anggur adalah hujan. Pohon anggur memiliki akar berserabut. Jika terkena air terlalu lama, ia menjadi busuk dan mati. Selain itu, pohon anggur juga memerlukan pancaran cahaya matahari 100% dan tahan pada cuaca panas. Bajak macam biasa saja, biasa bajak saja. Asal ada bajak saja, dia tidak yang kira apa yang bajak. Kalau musim buah, perlu yang simpan bajak buah. Air mesti kurang sikit, tidak boleh terlampau pasar. Kalau terlampau pasar, dia punya akar dia buruk. Daun habis gugur. Ini tidak dapatlah, biar dia sialah. Mati memang dia tidak pandai mati. Dia punya akar buruk, makanya daun habiskan gugur. Dan buah ada lagi itu. Itu tidak payah bungkus, biar dia sialah. Pasal kita bungkus pun sama juga. Pasal burung pun kacau juga lah. Rasa dia ada, kalau hijau masam lah. Kalau masak tidak apa-apa lagi masam. Untuk pembuahannya pula, selalunya pokok boleh dibuahkan apabila mencapai umur 6 bulan. Bila mana batang dan dahan pokok sudah bertukar warna coklat. Lalu pemangkasan akan mula dilakukan kerana tanpa pemangkasan pokok tidak akan menghasilkan buah. Pemangkasan yakni total pruning adalah untuk mengatur semula kedudukan dahan, ranting agar lebih teratur dan untuk pembuahan seterusnya. Jangka masa pembuahan hingga masak selalunya mengambil masa di bawah 110 hari. Seandainya dilakukan penjagaan yang teratur dan sempurna, pokok anggur boleh hidup dalam jangka masa yang lama, puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Semoga dengan perkongsian kali ini, sedikit sebanyak dapatlah dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi mereka yang ingin berjinak-jinak untuk menanam pohon anggur seperti ini.